Jessica Iskandar tulis surat terbuka untuk Presiden. Begini respon tenaga ahli utama kantor staf Presiden, KSP. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Artis cantik Jessica Iskandar baru saja menuliskan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, ia mengadukan kasusnya yang kurang mendapatkan perhatian dari publik. Surat tersebut lantas mencuri perhatian tenaga ahli utama KSPAD Irfan Pulungan. Dia mengatakan bahwa keputusan jedar untuk mengadukan hal itu kepada Presiden Jokowi merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Kan gini, bisa saja setiap masyarakat, setiap publik ketika ada masalah terhadap dirinya atau sebuah peristiwa hukum yang dialami itu bisa saja menyeret-nyeret Pak Jokowi, karena memang sosok Pak Jokowi itu kan melekat di publik ya, di masyarakat, kata Irfan kepada wartawan, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023. Pria berusia 48 tahun itu juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki kebiasaan berkunjung ke beberapa daerah dan mendapat aduan dari masyarakat. Jadi kalau ada orang yang ada masalah hukum meminta pertolongan kepada Pak Jokowi, ya bagi kami itu bentuk dari sebuah responsif publik terhadap Pak Jokowi yang memang diketahui bersama hasil kinerja Pak Jokowi itu dipercaya oleh publik. Lanjutnya, alih-alih membantu Jessica Iskandar menyelesaikan masalahnya, Irfan lantas mengimbau jedar untuk percaya pada kinerja aparat hukum. Kalau termasuk itu bagian dari sebuah katakanlah ada persoalan hukum ya, tentu memang aparat penegak hukumlah yang harus responsif untuk menindaklanjutinya, karena imbauan hukum juga kita harus junjung tinggi ya. Kepercayaan terhadap penyidik dan aparat penegak hukum juga harus kita hormati, tuturnya. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.